Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Raya Cinere yang dirahmati Allah, kita bersyukur di pagi hari yang indah ini, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dan atas kehendak dan takdir Allah kita bisa memulai aktivitas hari ini dengan sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fitni wa dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini hari Ahad tanggal 27 Februari tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab tahun 1443 Hijriyah. Rajab adalah salah satu bulan suci selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Para ahli sejarah menetapkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan suci didasarkan pada satu ayat di surat nomor 9, namanya surat At-Taubah. Kadang-kadang ahli tafsir menyebut surat Baro'ah. Dinamakan surat Baro'ah itu karena surat ini menjelaskan tentang situasi pada saat Allah murka kepada orang-orang musyrik, dan kemudian karena situasinya Allah murka, surat ini tidak dimulai dengan bismillah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ngecek Al-Quran, buka dari surat pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru nanti ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pindah masuk surat kedua Al-Baqarah. Di sana juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai surat ke-8, pindah masuk surat ke-9, surat At-Taubah, baru di situ tidak ada bismillahnya. Lanjut surat nomor 10 sampai nanti terakhir 114 surat, semuanya ada bismillahnya. Jadi kalau menemukan mushaf tiba-tiba di surat nomor 9 ada basmalahnya, itu Al-Qur'annya nanti perlu dipertanyakan. Sebaliknya kalau di surat lain bismillahnya enggak ada, ini juga tentu dianggap bermasalah. Ini yang pertama. Jadi surat yang disebutkan dalam Al-Qur'an jumlahnya ada 114. Di sana dinyatakan khusus di surat nomor 9 itu tidak dicantumkan basmalah.
Nah, Rajab dinyatakan sebagai satu bulan suci selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Diketemukan penjelasannya di surat At-Taubah tadi di ayat nomor 36. Di sana Allah mengatakan inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Jadi Allah itu menegaskan semua kalender yang ilmunya dari Allah, termasuk kalender yang dasar penghitungannya pakai rembulan, maka bisa dipastikan dalam satu tahun jumlah bulannya ada 12. Dan dari 12 bulan itu ada kelompok-kelompok bulan yang dinyatakan Allah dengan ungkapan arba'atun hurum. 4 bulan dinyatakan sebagai bulan suci. Biar enggak lupa, saya ingatkan lagi. 4 bulan suci itu 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, yang terakhir di urutan nomor 7 Rajab. Jadi kita jangan sampai nanti enggak hafal dengan kalender kita sendiri. Nah, di 4 bulan ini pesan Allah di surat At-Taubah ayat 36 tadi adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan suci ini kalian jangan berbuat dolim terhadap diri kalian. Bentuk kedoliman itu dulu pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam datang, salah satunya yang kuat sering memperturutkan hawa nafsunya untuk memperangi suku-suku lain yang dipandang lemah. Itu contoh bentuk kedzaliman. Kalau dalam konteks sekarang ya, salah satu bentuk kedzaliman di bulan suci ini satu sama lain ribut, satu sama lain menggugat. Padahal yang dipersoalkan jelas-jelas itu dianggap tindakan penganiayaan terhadap orang atau kelompok yang lain. Jadi ini yang pertama kali kita harus pahami kaitannya dengan bulan Rajab. Nah, Rajab yang secara bahasa artinya agung, keagungan itu salah satunya dihubungkan dengan satu peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 27-nya. Kalau dalam konteks negara kita ya besok, sekarang tanggal 26, besok Senin tanggal 27. Setiap ketemu tanggal 27 Rajab, bahkan di negara kita itu umumnya di hari itu kantor-kantor diliburkan, kerja formal ditiadakan, tujuannya untuk menghormati kita umat Islam di hari itu. Kenapa diliburkan? Untuk memberikan kesempatan bagi kita umat Islam memperingati dan merayakan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keagungan bulan Rajab dalam konteks setelah ada Islam, agama Islam dikembangkan Rasulullah, adalah di tanggal itu ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra secara bahasa artinya perjalanan Allah memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Jadi kalau disebut Isra itu ya jalannya di waktu malam, bukan di waktu sore atau di waktu siang. Allah memperjalankan Nabi Muhammad habis maghrib dari Masjidil Haram, terus ke utara melewati Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Lewat Yasrib, Jibril bersama Nabi Muhammad yang naik kendaraan buruk
tidak sempat turun, tapi Jibril sempat menyatakan kepada Nabi, Nabi Muhammad, di kota inilah nanti Islam akan dikembangkan, disiarkan, didakwahkan sampai ke penjuru dunia. Dan di kota ini nanti Allah mewafatkan engkau wahai Nabi Muhammad. Setelah itu perjalanan lanjut lagi, kurang lebih menyusuri sebelah kanan Laut Merah, sampai Laut Merah habis, ketemu Teluk Aqabah, sampai Teluk Aqabah habis, ketemu Laut Mati. Ya kurang lebih setelah masuk Laut Mati itu, di sekitar itu nanti ketemu negara Yordan. Terus belok kiri. Belok kiri, bablas, masuk kota tua namanya Jericho. Bablas lagi, masuk kawasan yang sekarang disebut Yerusalem. Nah, begitu nyampe Yerusalem, Nabi berhenti di masjid tua, buruk diparkir di situ. Masjid tua inilah yang sekarang dikenal dengan sebutan Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi buruk diparkir di situ, tempat parkirnya buruk sekarang ini sudah jadi musola. Tapi musolanya enggak kelihatan di lantai bawah. Jadi masuknya nanti kalau ini Masjid Al-Aqsa yang baru, depan sebelah kanan sana ada tangga. Masuk ke bawah, bisa nembus ke Masjid Al-Aqsa. Nanti juga ada satu pintu yang aksesnya tembus sampai ke musola buruk tadi. Nah, begitu selesai Nabi memarkirkan buruk, ngikat buruk di situ, Nabi kemudian masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana Nabi berhenti dan mau sholat, ini dulu yang bangun adalah Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Kurang lebih jaraknya ada yang menyebut 70 tahun setelah Nabi Ibrahim dan Ismail memugar Ka'bah yang ada di Mekah itu. Nah, setelah Nabi masuk dalam Masjidil Aqsa, diriwayatkan Nabi kemudian sholat, yang makmum rohnya para nabi-nabi yang ada di sekitar situ. Ada pertanyaan kritis, gimana cara sholat Nabi? Wong Nabi kan belum melakukan mi'raj. Apakah sholat yang dilakukan Nabi seperti yang kita lakukan sekarang ini? Ada ruku, ada i'tidal, pakai sujud dan sebagainya. Dalam beberapa kitab, ulama tidak menjelaskan secara rinci. Apakah sholatnya seperti yang kita lakukan sekarang? Atau sholatnya hanya duduk saja atau sujud saja, enggak ada i'tidal misalnya. Itu tidak ada penjelasan yang lebih detail. Singkat cerita, selesai Nabi sholat, Nabi keluar masjid, maju ke depan, kira-kira ya 75 meteran. Sekarang tempat ini menjadi ada air mancur, ada tempat anak-anak main bola depan Masjidil Aqsa. Nah, di tempat itu Jibril turun bawa dua mangkok. Mangkok itu dilihatin dengan seksama oleh Rasulullah. Setelah dilihatin, Nabi tahu satu mangkok isinya susu, yang satu mangkok lagi isinya arak. Nabi akhirnya ngambil susu dengan diawali baca basmalah diminum. Begitu selesai Nabi minum susu, Jibril kemudian mengatakan, Alhamdulillah ya Rasulullah, yang kamu ambil, yang kamu minum susu, bukan arak khamr. Emang kenapa Jibril? Nabi nanya, seandainya tadi yang kamu minum arak, alamat umatmu pasti banyak yang mabuk, banyak yang teler. Untungnya tadi yang diambil susu. Wong yang diminum susu saja, sekarang ini umat Islam yang mabuk jumlahnya tidak kecil. Banyak yang teler. Selesai minum susu, Nabi berjalan lagi ke depan, paling ya sekitar 75 sampai 100 meter. Di situ dulu pada saat Nabi nyampe situ, ada tumpukan batu. Mungkin batu itu kalau dijejer ya karena bukit, segede lapangan. Tapi sekarang
sekarang ini batu itu sudah ditutup bangunan yang dinamakan Kubah Sohro. Mungkin Kubah Sohro itu segini ini, Pak. Jadi di sini ada batu, ada yang paling menonjol ke atas. Batu ini sekarang dikelilingi pagar dari stainless, tingginya sekitar 1 meter. Nah, dari sebagian bawah batu itu ada jalan masuk ke bawah. Ternyata di situ digunakan musola untuk ibu-ibu. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyampe ke Aqsa, jangan lupa masuk ke area ini. Karena musola di dalam Kubah Sohro, di luar musola, di sana sini keliling, itu juga bisa digunakan sholat bagi bapak-bapak. Apakah untuk sholat duhur maupun sholat asar. Kalau maghrib, isya, subuh, tempat ini semua dikunci. Kenapa? Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, nanti pindah ke Masjidil Aqsa tadi.